Halo everyone, balik lagi di video gue. Jadi di video kali ini gue bakal jelasin tentang video gitar akustik yang mana banyak request dari kalian. Di album-album Avenged Sevenfold banyak lagu akustik yang kalian minta buat gue mainin dan tutorialnya. Oke, kita kita mengurut ya. Jadi dari sounding kayaknya dari Walking the Fallen, City of Evil, terus Self-Titled, terus Nightmare, kemudian ke The Stage. Jadi banyak banget ya. Kita coba lagu pertama dulu dari album paling pertama, yaitu And All Things Will End. Gue mainin dulu gimana kayak gimana, terus nanti gue kasih tutorialnya. Jadi yang pasti lo lakuin, tangan lo kayak gini dan kayak oke. Kata oh iya, banyak yang request juga pelan-pelan katanya Kak Aji dan lain-lain. Oke, gue pelan banget ya, karena bukannya nggak mau pelan-pelan, kalau pelan-pelan banget kayaknya ngabisin banyak waktu. Jadi mending lo, sebenarnya mending lo pakai ada fitur di sini yang di YouTube itu, jadi speednya pelan gitu. Cuman kalau misalnya itu susah pun ya udah deh, gue kasih yang pelannya banget ya. Kelihatan nggak sih ini? Di grip tuh 2, 3, 4, 5. 5. Gampang ya. Bisa lah ya. Jadi kalau tangan kanan gak usah gue jelasin, pasti lu lihat sendiri ya tuh. Oke, aman. Ke C, tapi C-nya gini doang. Gampang banget sebenarnya ini, cuman memang harus butuh latihan juga. Ini part 2 nya yang agak PR nih. Sama C. Bisa lah ya, itu udah pelan banget loh. Langsung kesini pindah. Oke. Samain dulu. Pelan, ada fitur di itu. Ini soalnya udah pelan banget. Sekali lagi ya. Oke, bisa lu ulang-ulang langsung di D minor. Jadi D minor normal. Lepasin dulu yang ininya, tunjuk. Jadi itu kayak latihan sih, itu kayak gampang ya. Lanjut part selanjutnya, ini di B tapi tekan semuanya sini, langsung ke A. 3 doang. Lagi.
lagu itu karena banyaknya tenot, banyaknya gitu ya, banyaknya pakai distorsi. Kalau untuk Walking the Fallen kayaknya lagu itu doang, karena lagu yang lain oh ada, nanti gua kasih juga remention ya. Udah gitu mungkin I Want You Tonight pas yang butuh nggak sih, itu jarang banget dipakai sih, cuman ada waktu itu yang request cuma 2 orang sih, tapi kebanyakan tuh di Nightmare sih, So Far Away dan lain-lain. Nanti di video selanjutnya bakal gua bikin. Oke, okay? Thanks for watching, terima kasih, like kalau lu suka, share ke teman-teman lu juga, jangan lupa loncengnya juga, di dikit lagi 1000 subscriber nih. Thanks for watching.